Polisi Militer TNI Angkatan Laut Latarmal 12 Pontianak melaksanakan gelar operasi penegakan dan ketertiban dengan Sandi Waspada Wirapari yang dipimpin langsung dan Pomal Latmal 12 Pontianak Letkol Laut Nandang Ferlagi. Di depan Mako Latarmal 12 Pontianak, Jalan Komio Sudarjo, Juruju Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 9 Maret 2021. Operasi Katip 2021 yang diselenggarakan Pomal Latarmal 12 tersebut bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum serta tata tertib di wilayah hukum Latarmal 12 Pontianak. Dan Pomal Latarmal 12 Pontianak Letkol Laut Nandang Falegi mengatakan dalam pelaksanaan himbauan yang dilakukan dalam secara persuasif, humanis dan bersahabat agar warga masyarakat lebih sadar dan menaati protokol kesehatan COVID-19. Dengan Sandi Operasi Kaktif Waspada Wirapari tahun anggaran 2021. Kemudian untuk Operasi Sisi Mitra Wirapari tahun anggaran 2021. Yang mana sasarannya adalah surat kelengkapan-kelengkapan berkendaraan dan data pribadi seperti KTP, KTA, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan nyata diri. Samping itu dengan kondisi pandemi, kami juga melaksanakan penegakan disiplin pencegahan COVID-19 dengan kita membagikan masker kepada pengguna jalan raya, baik itu militer maupun masyarakat pada umumnya. Yang tidak memakai masker, kami stop, kami berikan masker supaya tercegah, terhindar dari COVID-19. Selanjutnya dalam melaksanakan operasi penegakan dan ketertiban Pomal Latarmal 12 Pontianak menekankan pada ketertiban penggunaan atribut TNI dan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dinas dan pribadi seluruh prajurit dan dinas di Mako Latarmal 12 Pontianak. Agus Maharona dan kru yang bertugas Kalimantan Barat mengabarkan.